Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, ajaklah orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang yang berbuat kebijikan. Alumni Sultan Agung 83, Sultan Agung 1 ya. Nyun sewu sama Bapak Guru mestinya. Saya merasa begini, halal bihalal itu masih banyak yang salah menangkap. Dikira halal bihalal itu acara ritual keagamaan. Padahal sungguh tidak ada dasar satupun bahwa halal bihalal itu bukan bagian dari ritual keagamaan. Ada orang sampai agamanya Kristen itu sampai mengatakan sama saya, aku wegah melu halal bihalal karena orang Islam meratau gelem melu Natal. Di sini salahnya. Halal bihalal itu adalah adat yang diciptakan oleh bangsa ini, bukan hubungannya dengan masalah agama. Waktu saya di Mekah, saya sempat nanya sama orang Arab, halal bihalal saya tanyakan, mereka geleng kepala, gak tahu. Indonesia saja itu yang hebat karena punya adat yang bagus namanya halal. Indonesia itu dianggapnya unik, apalagi kemarin waktu Idul Fitri jatuh hari Rebu, unik banget. Bahkan saya menambahi, uniknya Indonesia ini bodoh sopeng limo. Pertama hari Minggu itu Naksabandia, hari Senin Sataria, hari Selasa Muhammadiyah, hari Rabunya pemerintah, Kamisnya Bugi. Jadi aku kini bingung ini, akhirnya saya malah berdoa, moga-moga tahun ngarep boleh bodoh peng pitu. Jadi genah li ngulik pitik ya akeh sisat. Hanya yang menjadi tumpuan pertanyaan mestinya seorang ustadz semacam saya ini. Banyak jadi tumpuan, angger wong takon, Pak Yai, bodoh kok iso rebu piye, aku li nyauri melenceng. Ya karena presidennya SBY. Jano mau nih Selasa, SBY senengi ngomong lanjutkan. Jadi ini Rebu. Umpama presiden Yusuf kala, aku yakin tiba nih Selasa. Karena dia sering mengatakan lebih cepat, lebih baik. Sehingga aneh Gus Dur Arab Selasa Arab Rebu begitu saja kok repot itu ya malah. Jadi aku seneng itu. Sidang isbat. Sampai wis ana sing gawa rukuh nggo sajadah arep traweh. Ning ngrungono pengumuman. Iya ta? Itu malah berbelok ke rumah saya nanya, "Ustaz, mengapa sidang isbat kok lama?" Aku le nyauri ya menggok meneh. Ya karena perempuan tidak dilibatkan. Sebab yang paling tahu datangnya bulan kan perempuan. Ya sidang isbat ora dijak lanang kabeh apa tahu datang bulan. Ah begitu apa? Itu cuma prolog agar jenengan tidak kita sayu-sayu penandan. Tapi lah saya teruskan ya. Persoalannya naiknya ono adzan meneh rasah dinteni neh. Ono adzan pun bar buka. Nek ono adzan meneh kok enteni neh selak isa. Gitu. Lah begini cara memahaminya. Halal bihalal itu tidak ada sejarah yang baku, kapan dimulainya dan siapa dulu yang memulainya. Tetapi bagi saya bukan lagi mencari siapa dan di mana dimulainya. Yang penting kita mencoba memahami
tidak akan mungkin ada halal bihalal kok tidak dilatar belakangi oleh puasa, kan gitu. Tidak mungkin ya. Al-Baqarah 183 ini sebenarnya seruan atau wakil panggilan dari jarak yang jauh. Tapi umat Islam, umat yang beriman umumnya tidak menyadari. Mari akan saya baca, saya jelaskan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata ya yang ada di depan namanya harfu nida atau kata seru. Yang dipanggil itu, kalau kata seru ya panjang itu di dalam bahasa Indonesia diterjemah wahe. Ya kan? Wahe itu yang dipanggil jauh lagi banyak. Kalau satu tapi dekat biasanya hi, bukan wahe. Ya kan? Mosok siji jejerin ngundang wahe kan katuan. Hi. Mengapa orang yang beriman dipanggil dari jarak yang jauh wahai? Jauh lagi banyak. Kalau panjenengan menyadari mengambil ibroh atau pelajaran dari Nabi Adam, ketika Nabi Adam belum melanggar larangan Allah, Allah berfirmannya begini, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Kata petunjuk ini menunjukkan objek yang ditunjuk dekat. Ya kan? Tiang ini dekat. Kalau tiang itu sedikit agak jauh, bahkan mungkin jauh sekali. Tetapi ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, Allah firmannya redaksinya lain. Alam anhakuma angtilkuma syajarah. Bukankah dulu pernah aku larang kamu, jangan kau dekati pohon itu. Perhatikan, tilka itu bentuk dhamir mu'anas namanya, kata ganti perempuan. Nek bahasa Inggris yo kira-kira si behi. Nek hi laki-laki, nek lanang muzakar, nek lanang bahasa Arab. Nek wedok si, nek bahasa Arab mu'anas. Saya ingin katakan sama jenengan, ketika belum dilanggar pakai ini, setelah dilanggar pakai itu, memberikan kesan ketika Anda masih suci, Anda masih dekat dengan Allah. Semakin banyak dosa yang Anda lakukan, Anda makin jauh dari tempat semula. Betul kan? Sekarang saya nanya sama panjenengan, Anda berdosa enggak? Berdosa? Wajar kalau Allah manggilnya dari jarak yang jauh, wahai. Betul kan? Ya, gitu. Cara memahaminya gitu. Terus Idul Fitri sama, Pak. Ada yang udu'id artinya kembali. Kalau fitri saya maknai suci, orang yang diajak kembali pasti jauh dari tempat semula. Bapak, jenengan diajak kembali ke kampung dulu, itu berarti jenengan pernah di kampung dulu. Anda yang diajak kembali ke Jakarta pastinya pernah di Jakarta kan? Paling tidak Anda jauh dari Jakarta kemudian diajak kembali ke Jakarta. Saya nanya sama panjenengan, kalau orang yang diajak kembali suci pada dasarnya jauh dari kesucian atau tidak? Jauh. Nah, maka ada satu ayat walau pada konteks yang berbeda. Wa in utum udna, jika kamu mau kembali kepadaku, kami pun akan kembali kepadamu. Panjenengan sekarang ditunggu. Diajak kembali oleh Allah mau atau tidak? Sebab ketika hari raya datang, ada dorongan naluriah, Anda kepengin bersih. Lucu ya? Istri saya itu habis sholat id pasti minta maaf sama saya. Omongane ra tau cetho ning aku mudeng. Nek sungkem kita hitung mah tahun-tahun kira tau cetho. Wong mung mas terus dhek nangis dhek omong apa ki aku ra krungu. Aneh aku mesti nyauri padha-padha. Asline padha ra ngenehi mas. Tapi itulah istri. Yang namanya istri itu ono yo sok njelehi ra ono yo ngangeni itu ya, Pak. Bojoku ini ra ono tak golehi nek ono njelehi. Nek omong yo njengkel kene yo ngangen kene lho. Lah masak kasinen kok uyahe sitri, bareng masak anyep malah uyahe akeh yo ora kuwale. Angger tak loki masakmu kok asin men, lho padahal mau uyahe sitik lho. Lagi kok anyep men wis tak kei akeh ngono ora njengkelke. Kuwi mumetke wong waras tenan. Tapi nyeneng nggih. Apalagi istri-istri saiki sing do pinter golek duit ya. Istri saya juga dosen, Pak. Dosen SD.
Nah sekarang begini, yang namanya orang yang jauh dari kesucian itu tidak lain akibat dosa. Perhatikan betul, Imam Ghazali itu menyebut kata dosa dengan penyakit hati. Bapak Ibu, penyakit hati itu biasanya yang tahu orang lain dulu. Nek penyakit badan yang merasakan dulu yang punya badan. Gundule ngelungi sing ngrasake sik sing duwe gundul. Iya ta? Nek ana cah medit sing ngrasake kancane apa sing medit? Kancane sing medit malah ora tau krasa. Iki 83 Sultan Agung ana sing medit luwes jenenge. Wong medit niku mesti ndek kekurangan telu siji, hitungane jlimet. Input mbek outputnya ora imbang. Cah medit iki dhek 1000 ilang 1000, sing ditangisi sing 1000. Lho kok 1000 kowe kok nangis? Ya nyauri iki nek ora ilang kan 100, ngono iki rak jengkelke. Aku mangkel tak tambahi 1000 wis genep 100 iki nangis meneh. Mau umpama ora ilang kan 101. Cah pelit kakehan hitungan. Nomor loro. Cah cetil iki ra iso sugih. Iya, ciri orang kaya itu yang suka memberi. Aliyadul ulya khairu min ayati sufla. Omahe gedhi mobilé akeh ning ora tau menehi, ning kampung ora bakal disebut wong sugih. Kaya wong medit. Gitu. Nah, mulo dadi wong medit. Nek wong Kristen ning ajari apik cinta kasih. Kasih itu kesannya memberi. Nek sayang kesannya memiliki. Maka kalau Anda diberi ucapannya apa? Terima kasih, bukan terima saya. Karena kasih kesannya memang memberi. Dan terima kasih itu balancing. Terima kasih itu keseimbangan. Kalau suka menerima, mbok sering kasih. Gitu? Terima kasih, imbang. Entuk rezeki seneng sedekah, itu imbang. Mangan terus ra ngising, mati lho. Mangan terus ning ra tau buang. Mati jenengan. Mulane penimbang. Seneng kok sedekah. Nah, yang ketiga, orang pelit itu ba'idu minallah, ba'idu minannas, qaribu minannar. Wong pelit itu mesti jauh dari Allah. Dibenci manusia maka dia jauh, amat dekat dengan neraka. Hati-hati, dosa tidak hanya itu. Ada dosa yang selalu cari teman. Ibu ghibah ngrasani dosa mboten? Tahu ana wong ngrasani dhewean? Nek ana presakno. Kentir kuwi. Ngrasani mesti golek bolo dan itu penyakit perempuan. Nek lelaki kadhip, seneng goro. Ngapusi iki condong ke lelaki, tapi nek ngrasani condong ke perempuan. Mata sing paling angel jaganane mata lelaki, tapi kalau mulut mulut perempuan. Mulane nek salat ora entuk imam putri makmume kakung, sebabe sing kakung angel khusyuk. Ya ora ngandel. Jenenge jajalo imame wedok makmume lanang. Kok imame sujud makmume ndeloki matane lanang elek. Wah, mayan bodine imame elek ya. Kuwi nek apik, nek elek lah kok jebret ngono ya. Heeh. Mata lanang kuwi ora kiai, ora guru padha wae. Lah wong aku bar ceramah ning Denpasar. Esuke ning Kuta ya ana wong takoni, "Iki nek nonton wong nganggo bikini ngono ki dosa apa ora?" Lah aku lek nyauri entreng to lho, aku yo ning kene kok kowe takon. Lah nek aku muni dosa prak diwali. Jenengan kok yo ndelok. Mbuh ni aku piknik kok. Mosok mbayar larang kon merem aku ora apa. Asline yo dosa kepepet ae, Pak. Yang kedua, ada dosa yang menyamai hewan namanya hayawaniyah, contohnya zina. Di Semarang ini pernah terjadi demonstrasi, Pak. Remaja masjid mendemo Pak Sukawi Sutarip waktu itu, Sunan Kuning kon nutup, Pak. Pak Sukawi bingung undang kula. Lah cah remaja masjid tak takoni, maksudmu apa, Mas? Sunan Kuning kan tempat maksiat, tutup saja. Itu kemaksiatan. Lah aku genten takon, nek Sunan Kuning ditutup tenan mbek walikotane, pelacure ora nonggon, litawa turut musala rame ora? Langgone ra ana, Pak. Mendina mubeng musala. Kuwi ana imam kelangan kiblat lho kuwi. Le mikir piye kowe iki? Iya ta, Pak? Dadi yang cerdas
aku ki nek ana wong sing rapati cerdas ngene malah tak gojlok kan. Lah wong-wong mikir kok sepele men bab kaya ngono rame. Istri saya tahu tak latih cerdas, dhek arep metik pelem takon, "Mas, carane metik pelem ben legi ana teorine ora?" "Ana, angger kok petik kliwon, sesuk mesti legi." Lho jenenge ra kandel, ayo dipraktekke. Tak teruskan ya. Nomor telu ana dosa sing menyamai sifat Tuhan, namanya rububiyah. Contohnya sombong. Yang berhak sombong itu cuma Allah. Nek jenengan melu-melu sombong dosa ora? Dosa mayu kemayu ora itu. Meneh pesek elek ireng kemayu wah jelehi. Nyun sewu lho sing pesek-pesek. Aja nesu. Wong pesek iki nek sujud malah mantep nggih Pak nggih. Mepet. Nah, dosa-dosa itu mestinya tidak semua saya terangkan, tapi jenengan kira-kira kepingin nggak dosanya hilang? Ada cara Islam itu penganjuran gini, kalau anda dosa, fastaghfiru lidzunubihim, istighfarlah. Ada sering di musola masjid sering itu, astaghfirullah, robbal baraya, sering dengar, astaghfirullah. Inal khotoya itu artinya jaluk ngapura sayang ora mudeng. Ini jaluk ngapura kok iso mbek joki. Astagfirullah cadan. Lah wong anakku jaluk dit ketak. Anakku jaluk dit mbek joget tak ketak. Indonesia iki memang aneh, ndonga basa ora prong jam entek nangis, Pak. Pas nangis kancaku tak jawilke ndak mudeng blas. Lu nak mudeng kok nangis jejet mewek aku katut ne. Lah tak gadhaki kae kiyaine njaluk bojo loro. Lah kok kowe muni amin lha ndak iya. Soale kancaku kula niku luwih nyelelek bapak, tukang becak bojone telu. Lah tak seneni lho ke tukang becak bojomu telu le makani piye? Malah le jawab mbek kipasan ning dhuwur becake. Sunah Rasul kok ngono iki. Waktu sesengit kae. Tak jenggung bathroe kowe mbok mikir nek Rasul ki ra tukang becak. Lah tiru kok kawene thok. Mbok jengkelke ya ta. Lah nanti kalau jenengan istighfar itu menghilangkan dosa kecil. Mau tahu contoh dosa kecil? Aku kerep kuwi. Nah, cah saiki do edan ta wudeli rung ketutup wis tekan mall. Aku yo ndelok. Nah, ning mall merem yo nabrak-nabrak kok. Kepepet toh. Yang kedua dosa bisa hilang, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Bagi umat Islam ya salate dikentengi karena salat itu kafaratul lima bainahu ilal kabair. Salat itu bisa menghilangkan dosa kecil di antaranya. Nek Kristen Katolik ya ning gereja kono. Hindu ya ning pura, Buddha ya ning vihara. Aku ki seneng beda ning rasa yele-yelan ngono. Biasanya saya ngeyel-yelan, saya ngelek-elek, saya goblok-goblok. Masjid itu sepatu sandal karena bilang, ini gereja lu gak tahu, cah goblok lah. Dan ini gereja sepatu tinggal. Ini nyolong piye. Goblok kok dipedi. Syukur nanti kalau setelah ada halal bihalal, sholatnya dikentengi, hati-hati. Sholat bisa ini jamaah angel, akeh imam sing diancam makmum. Imam ki saiki maca surat gedawan dititeni. Lah wong aku ndonga ki lho kesuwen saiki ora seneng. Awale muni amin. Amin. Amin bareng gedawan. Amin amin. Ngono. Jekel ketran ta. Lu maune amin ampe bareng jekel amin amin ngono. Kadenengan nek do dadi imam ora usah dawa-dawa. Ibu-ibu ki senenge Al Kautsar ya. Ina atena Al Kautsar, lha ngono mam ndang bar. Lha kono imam golek sing tuwa. Awake wis ngewel dadekke imam, ingatane wis elek dadekke imam. Mosok ngarepe maca atin burine alaser. Watin wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani tumaradatnahu aswala.
ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haq. Kowe minggok prak kowe, minggok prak kowe. Lah wong tuwa lalen to. Aku age salat subuh ning Madinah, rong rakaat 30 menit. Lah kok ning kene 24 rakaat iso seprapat jam? Le salat piye? Ketepuk 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 ketepuk. Balik traweh saka bar tinju. Kalau Anda kepingin tumakninah betul dosanya bisa hilang, ya lain sholat tenana. Tapi aja koyok Jawa Timur kayak sholat kok bahasa Indonesia ini kok celuk berapa? Allah maha besar. Ya elek tuh. Terus nek basa Jawa tambah rusak nih. Allah gede banget. Tidak kena. Cahayaan. Ngarang diwi. Jenenge Yusman Roy, dulu petinju, masuk Islam kentes ngajari sholat bahasa Indonesia. Oh celuk. Yang terakhir, dosa bisa hilang dengan taubatan nasuha. Tolong ibu bapak, tobat yang betul itu nasuha, tenanan. Tapi dalam minta maaf, mbok aja kaya wong Arab. Minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, bukan blas ora. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin itu artinya semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua orang yang kembali dari kemenangan. Endi ono nembek maaf lahir batin. Saya ini 4 tahun berturut-turut di rumah makan Santeria Gajah Mada. Aku ngisi halal bihalal Cina 20, Pak. Orang ana sing Islam mumet. Lah aku kon ngomong apa? Ngono ki bar salaman dhek yo ngomong mbek aku minal aidin wal faizin. Aku le nyari sakarepmu aku ngono. Wong kowe radong kok gaya. Njaluk ngapura nganggo basane dhewe napa to? Pak Guru nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan. Bapak kerek mangsuli dawah sami-sami apik nggih. Sami-sami dawah mbek dawah sami-sami beda lho. Dawah sami-sami iki padha-padha nek sami-sami dawah krungkep bareng. Oh, basa Jawa iki dorak mudeng gaya. Sa Jawa nu nyenengke lho, Pak. Wong udan wae kakang adi yo. Sing cilik dhewe kepyur. Kepyur duwe kakang telete. Telete ndek kakang gremis. Mbarepe deres. Jiwit wae beda kon beda jeneng to. Ning tangan jiwit kita pindah kuping jewer lho, Pak. Deko kempol niot. Pindah bokong nyiwel iki, Pak. Basa Jawa api lho, Pak. Hebat nggih. Mulane engko nek salaman arep ndongake sing lengkap. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin itu doa bukan permintaan. Sungguh akan baik jika Anda minta maaf sesuatu yang dipahami. Ngaten nggih? Yo saiki ndonga ning ora usah dawa-dawa. Dadi le nyaru ra usah amin amin, ora usah ngono. Ya. Monggo sarang-sarang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al anbat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya nanti enggak ikut musyawarah Jawat Asto jabat tangan karena saya punya tugas selain di Salatiga. Itu ada wali kota baru Pak Yulianto. Itu kudu tak elingke soalnya saya ini pilkada ge rame-rame nih, Pak. Gitu? Soalnya rata elingke sering bersalah. Pilkada sama pilkabi itu berbanding terbalik. Pilkada mbek pilkabi iki berbanding terbalik.
nek pilkabi lali dadi. Nek pilkada anggere do dadi lali ya jelek ta kuwi ayo kuwi ayo pilkabi. Mulane kudu iki. Begitu Bapak, terima kasih. Mohon maaf. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Jalan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.